Assalamualaikum sahabat semua. Iya, saya kedatangan mainboard ya LG dengan posisi STR-nya nggak ada. Ini dari sahabat user juga ya. Iya. LG Slim seri 21 ya. Kalau nggak salah IP-nya mungkin 21 FU 2RD ya. Iya, ini sahabat-sahabat semua, saya sudah ganti STR-nya, tegangan B plus-nya normal. Ada TV mau start, namun playback tidak bekerja ya. Oke, ini untuk para pemula ya, yang kebingungan. Iya, kita coba dulu TV-nya ya. Kita coba dulu TV-nya. Iya, kita lihat indikatornya ya. Oh iya, untuk ini buat sahabat semua, untuk mempermudah pekerjaan kita, kita lepas dulu proteknya ya. Ini proteknya di QA16 ya. Proteknya ada di QA16. Iya, kita coba dulu ya, kita perhatikan indikatornya menyala. Ini ada menunjukkan posisi TV start ya, namun playback tidak bekerja. Oke ya, kita tes tegangannya. 115 nya ada. Ini WAF-AVO nya kurang anu ya, dia agak lebih, jarumnya kurang normal. Iya, yang menjadi menjadi kenapa dia tidak bisa start ya, ini tegangan ke driver horizontalnya ada, driver trafo OT nya ada ya, namun tidak, TV nggak bisa start. Iya, oke ya, kita fokus ke tegangan 5 volt dengan 9 volt ya. Di sini, di sini tegangan inputnya ada ya, 9 volt ada ya, namun tegangan outputnya kosong ya. Ini tegangan outputnya menuju ke IC penurun tegangan ya, atau 7805. Ini tegangannya nggak ada sama sekali ya. Oke sahabat, kita break dulu, kita ganti ini dulu ya. Coba ganti IC yang namanya kaki 4 biasa teman-teman bilang. Oke, kita coba ganti dulu, break dulu ya. Jangan lupa klik subscribe-nya ya sahabat, bersama tombol loncengnya. Oke. Iya, kita lanjut ya sahabat. Ini saya sudah ganti ya IC-nya. Ini kodenya kayak 78R05 ya. Seperti biasanya disebut IC kaki 4. Setelah pergantian IC-nya, TV pun nyala normal ya. Ini kita lihat. Nah, kedip. Nah, kita tes poinnya, tegangannya ya. Kita tes poin tegangannya. Pada saat nyala normal ya. Iya.
115 ya. 116 26 volt 24 ya QIC suara. Oke. Ini 29 volt ya. 9 volt. Ini 5 volt, harusnya tegangan sampai sini ya. Ukur di sini. 7,9. Di sini 5 volt ya. Itu 5 volt. Oke ya sahabat, semua tegangannya di sini ini 24 volt. 26 volt ya di sini. Ke vertikal ya. Ini tegangan 26 volt. Tegangan 180 ini ya. Oke. Blok RGB. Sini 177 normal ya. Jangan lupa klik subscribe-nya ya sahabat, bersama tombol loncengnya. Oke. Sahabat ya, semua semoga membantu. TV posisi start namun playback tidak bekerja ya. Ini tadi tegangan 5 voltnya drop yang menuju IC chroma, mengakibatkan TV nggak bisa start. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum.